بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلتلو ما أُهي إليك من الكتاب وأكيم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas nas wa bayyinatin minal huda wal furqan alaya Hadirin sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah Marilah kehadiran kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat taraweh dan witir kita syukuri dengan melafatkan kalimat Alhamdulillahi Alamin karena kehadiran kita di masjid ini tentu tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ketakwaan merupakan tujuan dari pelaksanaan ibadah Ramadan puasa Ramadan Ya amanu kama Inilah yang menjadi titik tuju dari pelaksanaan puasa Ramadan yang insya Allah kita laksanakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita coba memperhatikan, kita coba baca bulan dalam Islam atau yang disebut dengan bulan Hijriah. Pada tiap-tiap bulan itu memiliki keistimewaan memiliki keunikan. Muharram misalnya itu diperingati sebagai tahun baru Islam. Di mana dalam sejarahnya Muharram itu dikaitkan dengan peristiwa yang luar biasa yang merubah masa depan Islam. Itu terjadi pada tahun 622 Masehi. umat Islam dari Mekah melakukan hijrah ke Madinatul Munawwarah pada mulanya bernama Yasrib kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib kota itu kemudian dirubah menjadi Madinatul Munawwarah Muharram Pada bulan Rabiul Awal kita memperingati kelahiran manusia yang luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita cermati di berbagai macam daerah, ada satu manifestasi budaya yang luar biasa. Selama satu bulan penuh ada satu peringatan Maulid Nabi di beberapa daerah dilaksanakan selama satu bulan penuh. Ini saya katakan sebagai satu manifestasi budaya, budaya keagamaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah itu di dalam Al-Qur'an dikatakan Al-Hajju ash al Ma'lumat. Adalah bulan-bulan di mana umat Islam menyiapkan dan puncaknya pada Dzulhijjah adalah puncak pelaksanaan haji wukuf di Arafah. Jutaan manusia berkumpul di Arafah, kemudian mereka bergerak ke Musdalifah, bergerak lagi ke Mina untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Dan hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan di mana kita hadir pada bulan Ramadan ini kita puasa pada bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan Bahkan tadi Takmir mengatakan saban malam Jumat atau Kamis malam ada mabit nginap. Ini mengingatkan saya kepada mabit di Mustalifah dan juga mabit di Mina. Itikaf Inilah keistimewaan pada bulan Ramadan sehingga ada banyak sebutan. Terkadang disebut sebagai syahrus siam, bulan puasa. Siam itu artinya al-imsak Artinya menahan diri Dan insya Allah dan mungkin konsep imsak ini sudah banyak dibahas oleh penceramah sebelumnya Bulan Ramadan sering juga disebut sebagai syahrul Quran Bulan Al-Quran Karena memang pada bulan Ramadan ini Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Baqarah difirmankan oleh Allah A'udzubillahi al al quran minal huda wal Pada bulan Ramadhan ini adalah bulan di mana Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 610 Masehi dan ketika itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi beliau berusia 40 tahun. Memang terjadi kontroversi di dalam kajian dalam kajian sejarah apakah tanggal 17 ataukah tanggal setelah 20, 21 dan seterusnya itu. Tapi yang pasti hadirin hukumullah Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengapresiasi Syahrul Quran ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini karena dalam konteks ini masjid kampus saya kalau masuk ke masjid ini bergetar itu. Saya masuk Malang tahun 86. Mungkin di antara jemaah ada yang baru lahir atau mungkin belum lahir. Di masjid ini, di kampus ini banyak peristiwa yang bersejarah. Saya kalau mau ngecas, ya, itu beberapa kali sholat terawih di Masjid Raden Fatah yang ketika itu saya nggak tahu di mana tempatnya, mungkin di sana ya. Lupa saya, itu masih berupa masjid yang disebut dengan Masjid Pancasila, karena didirikan pada zaman Pak Soeharto. Saya kira kita perlu berhutang budi karena itu salah satu legacy yang diwariskan oleh Pak Soeharto pada saat itu. Di kampus ini juga ada peristiwa di mana ikatan cendikiawan muslim bukan masih di kampus ini berdiri ikatan cendikiawan muslim Indonesia ICMI kalau tidak salah tahun 90 tahun 91 itu yang dimotori oleh beberapa anak-anak dari fakultas teknik luar biasa pada saat itu dan peristiwa itulah yang kemudian mengantarkan Pak Habibie menjadi ketua ICMI Me yang fenomenal pada pada zaman itu Nah, hadirin, bagaimana kita mengapresiasi bulan Al-Quran ini dalam konteks tradisi di kampus? Saya ingin mengetengahkan satu konsep: apa yang sering kali kita dengar, yakni literasi. Literasi dengan konsep literasi ini, saya ingin mendorong kita bersama bagaimana kita mengembangkan literasi Al-Quran. Tadi, saya mengutip. Satu ayat di dalam Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45 surat ke-29, "Utluma uhiya ilaika minal kitab, wa aqimis shalah inna kitab, tanha anil fahsya wal munkar ya utluma uhiya ilaika minal kitab, utluma uhiya ilaika utluma uhiya ilaika minal kitab, utluma uhiya kemudian berkembang kitab, kata tilawah Hadirin sering mendengar kata konsep atau frase Musa bakal tilawatil Quran. Membaca, membaca, membaca yang seperti apa tilawah itu. Saya punya buku judulnya itu How to Read a Book. Yang ditulis oleh Mortimer, dia membagi tingkatan membaca buku itu dalam tiga level. ada level pertama, ini level paling rendah. Ada level yang kedua, ada level yang ketiga. Nah, literasi itu memang dimulai dari level pertama, level kedua, tapi lebih utama lagi pada level ketiga. Pada level pertama itu kita baru membaca, belajar membaca. Alfabet A B C D dan seterusnya. Pun demikian Ketika kita membaca Al-Quran Itu dimulai dengan mengeja huruf-huruf hijaiyah Meskipun sekarang ini hadirin luar biasa Metodologi mempercepat Kehidupan kita membaca Al-Quran itu Pada zaman saya itu masih metode Al-Baghdadi Alif Ba Ta Sa Dan seterusnya bahkan kemudian setelah itu alif fatha a ba ba sekarang itu langsung ada ikra bahkan saya dengar ada umi ada al macam-macam gitu luar biasa sekarang metodologi yang bisa mempercepat orang membaca Al-Qur'an kemudian meningkat lagi hadin Allah ialah membaca level kedua tilawah tadi itu membaca kita sudah bisa membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai kepada juz yang terakhir. Ini level yang kedua. Dan ini luar biasa kalau kita bisa membaca bahkan membaca sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Muzammil waratil Qur'ana tartila. Persis seperti Muratal imam kita pada malam ini pelan-pelan, makratnya harus jelas, enak itu. Apa yang terjadi? Itu kalau kita membaca secara moratal, secara tartil itu memberikan wajilat wa alaihim ayatuhu, zadat hum imana. Ada vibrasi, ada getaran. Bedakan kalau misalnya Al Quran itu dibaca secara serampangan, karena bacaan Al-Qur'an itu itu memiliki nilai sastrawi yang luar biasa dan salah satu ijaz kemujizatan Al-Qur'an adalah nilai sastranya itu. Sebagaimana kita ketahui, setiap nabi itu punya mukjizat tergantung pada konteks masyarakatnya karena masyarakat Arab pada saat itu unggul di bidang sastra Al-Qur'an itu turun untuk melemahkan mukjizat itu artinya melemahkan para para penyair dan Al-Qur'an itu luar biasa. Maka tidak salah kalau dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa Dalam Quran surat Al-Isra, Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat. Penawar. Tapi jangan kemudian Bapak Ibu, Saudara sekalian karena sakit kepala, sakit perut, ayat itu digunting, kemudian dimasukkan ke air, bismillah saya yakin gak sembuh deh Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Dalam konteks syifa itu, hadin hukumullah, itu sebagai cara kita mengingat kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, itu artinya kita ingat kepada Allah. Ala qulub. Bukankah dengan ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Tenang ini merupakan prakondisi kita mendapatkan kebahagiaan. Ada senang, ada tenang, ada bahagia. Senang, tenang, bahagia. Ini panjang penjelasannya, waktu sangat terbatas. Tapi cukup dipahami, ada senang, ada tenang, bahagia. Orang membaca Al-Qur'an secara tartil itu membuat kita tenang dan kalau sudah tenang, kita akan menjadi bahagia. Literasi level kedua. Nah, literasi level ketiga ialah kalau kemudian kita bisa memahami, artinya memahami kandungan maknanya, kemudian kita coba integrasikan kandungan makna Al-Quran itu dengan disiplin keilmuan yang kita pelajari. Misalnya, mahasiswa dari Fakultas Pertanian coba kaitkan Al-Quran dengan pertanian. Yang dari Fakultas Hukum pun demikian, dari Fakultas Ilmu Sosial Politik juga demikian. Karena hadirin hukumullah Di dalam Al-Quran Terkandung banyak isyarat-isyarat ilmiah Yang itu menantang kita Dari Al-Quran Kemudian kita coba telusuri Dan dari Al-Quran kita kembangkan konsep-konsep ilmu pengetahuan Dan itu yang saya katakan Sebagai literasi level ketiga Mungkin hadirin hukumullah Pernah mendengar apa yang disebut dengan tafsir maudu'i Tafsir tematik Mahasiswa dari Fakultas Hukum ISIP misalnya mencoba mengkaji tema adil al-adalah ditelusuri dalam Al-Qur'an itu. Yang dari kedokteran misalnya mencoba menelusuri konsep syifa madu misalnya. Dalam Quran surah An-Nahl dikatakan fihi syifaul linnas pada madu itu terdapat obat bagi manusia. Fakultas kedokteran tertantang dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus kita kembangkan, jadi kita bergerak dalam mengembangkan tradisi literasi pada Al-Qur'an itu, belajar membaca, kemudian menyempurnakan bacaan kita tahsini, kemudian kita coba eksplorasi konsep makna Al-Qur'an itu, kita integrasikan dengan disiplin keilmuan kita. Inilah disebut dengan pendekatan multi atau pendekatan interdisipliner dalam Al-Qur'an. Ini yang perlu kita kembangkan sebagai masyarakat di akademikos, civitas akademika. Al-Quran memberikan peluang kepada kita sebagaimana Al-Quran mengatakan hudal lil dan hudal nas. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita antara lain bisa mengembangkan literasi Al-Quran, gerakan membaca Al-Quran. Ramadan sebagai syahrul Quran memberikan momentum kepada kita mengembangkan gerakan membaca Al-Quran sebagai bagian dari gerakan literasi Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.